Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KTV yang berbahagia beserta anak-anak peserta Peskil yang berada di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan Peskil hari ini dengan tema yang berbeda, yaitu temanya nada, dakwah, dan hadiah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa berada di studio AKTV dan ditemani oleh narasumber yang akan Bapak perkenalkan satu persatu. Yang pertama dari sebelah kanan ada Bapak Ustadz Ikam SAG. Beliau adalah guru di SD Cibeureum 7. Beliau juga termasuk ketua KKG Kecamatan Cimahi Selatan. Dan juga beliau termasuk bendahara 2 di KKG Kota Cimahi. Silakan Pak Ustadz Ikam mau menyapa anak-anak. Assalamualaikum anak-anak sekalian, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Ikam. Ada sebelah kanan, sebelah kiri Pak Ikam ada Al Ustadz Jejen Wustanul Arifin SPDI. Beliau adalah guru di SD Negeri Cibabat Mandiri 1. Beliau juga adalah ketua KKG Kecamatan Cimahi Utara sekaligus wakil ketua dari KKG Kota Cimahi. Silakan Pak Ustadz Jejen mau menyapa peserta. Ya, assalamualaikum, selamat berpuasa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga pada KPAI semua yang SD terutama semuanya sehat semuanya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sebelah kiri kebetulan ada Pak Ustadz Ahmad Baco. Beliau adalah guru di SD Negeri Cigugur Tengah Mandiri 1. Beliau juga sebagai ketua KKG Kecamatan Cimahi Tengah dan sekaligus sebagai sekretaris 2 di KKG Kota. Silakan Pak Ustadz Ahmad menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan puasa sampai dengan akhir puasa dan kita bisa berlebaran. Juga salam juga buat seluruh GPAI dan pemirsa KTP. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad. Dan yang terakhir, narasumber yang ada di studio adalah Bapak Ustadz Qosim Khairuddin SPDI. Beliau adalah guru di SD Cukamaju 2. Kebetulan beliau sebagai ketua KKG Kota Cimahi. Beliau presidennya di KKG Kota Cimahi. Silakan Pak Ustadz Qosim mau menjawab peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak menjalankan ibadah saum kita beserta pesantren kilat Ramadannya. Berkah, sehat, dan sampai akhir kita menjalankan ibadah saumnya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Qosim. Dan alhamdulillah di studio juga ada kebetulan beliau itu sebenarnya mah guru di SD Melong Mandiri 6. Kebetulan datang ke sini kami dari KKG menugaskan menjadi operator. Bapak Alpi, silakan Pak Alpi mau menyapa peserta didik. Baik. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir di studio. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebagaimana tema pada hari ini yaitu nada, dakwah, dan hadiah. Yang pertama kita coba simak akan menampilkan peserta didik dari SD Cibeureum 7. Mereka adalah juara dari Qosidah tingkat Kota Cimahi. Silakan. Terima kasih.
Baik, pemirsa KTP yang berbahagia, alhamdulillah untuk kesempatan hari ini peserta pentas PAI yang akan mewakili Kota Cimahi untuk ke tingkat Provinsi Jawa Barat dari pesantren Ramadan awal sudah bisa tampil di AKTV. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi mereka sehingga nanti berprestasi ke tingkat provinsi. Yang selanjutnya, ada pertanyaan ini untuk Pak Ustadz Ikam sebagai pembimbing untuk grup Qosidah. Nah, ada pertanyaan. Kiat-kiat apa supaya menjadi juara, gitu ya, berturut-turut sampai 7 tahun berturut-turut nggak pernah kalah sama yang lain. Berturut-turut, apa kiat-kiatnya dan apa suka dukanya sih menjadi juara Qosidah itu? Mungkin silakan Pak Ustadz Ikam. Terima kasih kepada Ahmad yang berkesempatannya. Dan sebelumnya, sebelum menjawab pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru GTK Cimahi, guru-guru SD Ciberem 7 yang telah mendukung dalam kegiatan acara tersebut sehingga menjadi prestasi juara beberapa kali di Kota Cimahi. Kalau tidak salah, 9 kali menjadi juara. Alhamdulillah. Dan terima kasih pula kepada kepala sekolah SD Ciberem 7 yang telah mendukung, sangat mendukung acara kegiatan tersebut. Dan tak lupa juga terima kasih kepada semua pihak, orang tua, murid yang telah mendukung dalam kegiatan tersebut sehingga beberapa kali menjadi juara, disebut juara bertahan. Hanya baru satu kali Pak Ahmad yang terkalahkan waktu pentas di Cimahi Selatan, di Ki Hapit. Itu baru satu kali terkalahkan oleh Tada Suka Mandiri satu. Ya, masih tahu, ya, ya. Dan selanjutnya, dalam Qosidah ini ada timnya, khusus ada dari guru-guru juga, yaitu ada tim make up-nya, yaitu yang oleh Ibu Devi CS, seperti Bu Ati, Bu Diana, dan tak lupa juga guru-guru seniornya mendukung dalam acara tersebut. Dan tak lupa terima kasih juga kepada pelatihnya Kang Agus, turun Kang Agus yang telah melatih dari beberapa kali menjadi juara. Terima kasih sekali lagi Pak Agus. Selanjutnya, Kang Ahmad. Tadi yang bagaimana dibicarakan duka, suka dukanya dalam pentas PAI itu, alhamdulillah sukanya, alhamdulillah anak-anak itu bisa tampil di tingkat provinsi walaupun anak-anaknya beda-beda tiap tahunnya. Dan sukanya juga anak-anak dari SD Ciberem 7 sampai berapa kali bisa masuk ke SMP dengan prestasi itu. Alhamdulillah ya, setiap itu masuk ke SMP yang bisa yang kita pilih. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk tahun sekarang juga, kebetulan Pak Kadis mungkin nontonnya, mudah-mudahan untuk tahun sekarang juga yang prestasi, baik itu prestasi dari Qosidah maupun dari semua pentas yang dilombakan, mudah-mudahan yang menjadi Sabta lomba itu yang menjadi ke SMP pilihannya, mudah-mudahan cepat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan dukanya paman ya, duka teuing lah. Kalau dukanya ya, dukanya kalau disebut dukanya itu memang paman, kalau membimbing, kalau SD yang lain itu menggiringkan atau membawa siswanya paling banyak 3 ya, tapi kalau Qosidah itu paling 15 orang. Itulah dengan 15 orang itu bagaimana karakternya siswa masing-masingnya untuk membimbingnya tersebut. Dan itu mungkin juga berbagai dukanya juga memang mungkin sudah pada tahu lah dalam kegiatan tersebut, mungkin dari kostum, dari apa, banyak mengeluarkan biayanya. Dan terima kasih juga kepada seluruh yang telah ikut mendukung dalam acara ini sehingga setiap tampil lomba itu kostumnya ganti. Alhamdulillah, makanya Qosidah itu
disebut juga mengeluarkan materinya juga lebih banyak. Dan alhamdulillah juga, tapi semua dukungan dari semua pihak alhamdulillah sehingga dapat tercapai alhamdulillah. Dan mungkin juga dari, tapi alhamdulillah Bang Ahmad sampai beberapa kali juara qasidah, alhamdulillah alat-alat terbanan juga belum ada yang menyumbangannya. Yang mudah-mudahan lah dari ada yang mau menyumbangkan atau dari pihak manapun yang ingin berpartisipasi untuk memberikan alat rebanannya, mudah-mudahan lah untuk tahun berikutnya yang akan datang kita ada menjadi baru. Itu mungkin Kak Ahmad, terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah mendukung dalam acara kegiatan tersebut. Mungkin itu yang saya bisa. Dan untuk kiat-kiatnya itu, semua pihak itu pada intinya itu semua dari pihak, dari mulai guru, orang tua, siswa, dan kepala sekolah itu sangat mendukung. Itu ya intinya untuk kecapaian, keberhasilan menjadi suatu prestasi. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz Ikam. Baik, kita bisa perhatikan, kita tonton tayangan dari prestasi yang dibina oleh Pak Ustadz Ikam. Silakan. Itulah anak-anak peserta pesantren kilat AKTP yang ada di rumah. Itu hasil jerih payah Bapak Ikam dengan rekan-rekan di sekolah SD Negeri Ciberem 7 ya. Nah, baik. Ada juga nih untuk Pak Ketua, Pak Ustadz Osi, mungkin ada ungkapan
yang akan disampaikan oleh KKG lah, atas nama KKG Kota Cimahi terhadap kegiatan ini. Kami persilakan Pak Ustadz Osim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkiprah di alam maya pada seperti ini. Dengan rasa syukur kita panjatkan yang tiada tar. Selawat berserta salamnya kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita sekalian, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan para tabiin. Para pemirsa KTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Pak Akos yang telah memandu pada kesempatan yang berbahagia ini. Terutama kami tadi diberikan kesempatan untuk mengungkapkan bagaimana rasa terima kasih kami atas nama GPAI, ya, KKG GPAI Kota Cimahi ini, atas terselenggaranya Pesantren Kilat Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah mungkin yang perdana ini ya, kita laksanakan kegiatan ini dengan dijembatani atas instruksi dari PLT wali kota kita. Nah, ini mungkin yang menjadi kebanggaan. Jadi PLT wali kota kita Cimahi ini sudah memberikan instruksi kepada di saat daring belajar, kita diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pesantren kilat secara daring melalui AKTV. Masya Allah, ini yang perdana. Alhamdulillah, ya, kebanggaan kita. Itu kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang terhormat wali kota Cimahi PLT, yaitu Bapak Ngatiana. Kemudian juga kita merasa juga bergembira dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, jangan lupa, kepada Pak Kadis. Pak Kadis yang sudah merangkul kepada kita, gitu ya, yang biasanya mungkin tiap tahunnya penyelenggaraan pesantren kilat itu di masing-masing sekolah. Ya. Pas di musim COVID seperti ini, gitu ya, kita dipusatkan dalam satu titik dan bisa lebih jelas jangkauannya karena lewat AKTV ini. Ya. Sehingga dengan keseragaman, gitu, dengan keseragaman materi yang sama, kemudian waktu yang sama, waktu ya, yang sama, gitu ya. Kemudian juga pembimbing atau para narasumber, para narasumber ini yang menjadi kebanggaan dari GPAI yang muda-muda, senior, ya, sekalipun senior, masya Allah, senior, gitu ya, ya. Akreditasinya atau kemampuannya ya di bidang pendidikan Kota Cimahi ini, terutama di khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Sehingga dengan peskil Ramadan seperti ini, kami pun tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kadis yang ikut juga menjembatani kepada kami atas instruksi dari Bapak PLT Wali Kota. Kemudian ucapan terima kasih pula nih kepada kasih kurikulum baik SD ataupun SMP, karena kita penyelenggaraan pesantren kilat ini tidak hanya dilaksanakan oleh kita tingkat SD, tapi juga dilaksanakan oleh tingkat SMP. Ya, kalau kita adalah bagian siang hari ininya untuk peskil ini, sedangkan untuk sorenya adalah diisi oleh SMP. Nah, ini siapa yang menjembataninya adalah tentunya kasih kurikulum baik SD ataupun SMP yang ikut mendampingi gitu kegiatan ini. Nah, ini kami pun mengucapkan terima kasih pula atas binaannya kepada pihak kami sebagai guru-guru PAI SD ataupun guru SMP yang ada di wilayah Kota Cimahi.
Kemudian tidak lupa ucapan terima kasih ini kepada seluruh para pengawas, ya, pengawas yang selalu hadir, bahkan mungkin selalu memantau atau memonitoring, ya, selain daripada kami pihak pihak KKG PAI, itu yang monitor setiap harinya adalah para pak pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan. Terima kasih pula, ya, atas pantauannya, begitu juga arahannya kepada kami untuk penyelenggaraan Peskil Ramadan ini. Dan kemudian pula ucapan terima kasih kepada seluruh GPAI Kota Cimahi, ya, yang ikut serta, beserta K3S-nya atau para kepala sekolahnya, ya, juga kepada guru-guru yang ada di Kota Cimahi yang ikut sama mengkondisikan, gitu, mengarahkan anak didiknya untuk fokus kepada kegiatan yang kita laksanakan di AKTV ini. Gitu, ya. Jadi bukan hanya satu sekolah, bukan hanya atas nama satu sekolah, tapi seluruh Kota Cimahi ini kita fokus, gitu, ya, menyelenggarakan Peskil ini. Dari tingkat SD sampai tingkat SMP ini adalah tentunya dibarengi pula dengan arahan kepala sekolah beserta guru-guru dan yang ada di masing-masing sekolahnya. Dan yang terakhir barangkali, ya, nih, kepada pihak AKTV, ya, AKTV yang sudah memberikan fasilitas kepada kita semua nih, kita ucapkan banyak terima kasih pula, ya, dan mudah-mudahan kami tidak bisa membalas kebaikan tersebut, hanya Allah yang nanti membalas kepada kebaikan-baikan dari pihak Pak Wali Kota beserta seluruh beserta yang terutama AKTV ini yang sudah memberikan fasilitas kepada kita semua untuk menyelenggarakan pesantren Ramadan tahun ini. Itu aja barangkali. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan dari kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz Usim, Pak Ustaz Ejen, Pak Ustaz Ahmad. Kebetulan kita tampil di sekarang ini di akhir penghujung kegiatan Peskil. Dan alhamdulillah Pak Kadis telah hadir di kita. Nah, kami akan mencoba memanggil, ya, Pak Kadis kebetulan sama Bapak Pengawas. Ya. Untuk itu kami berharap Bapak Kadis mohon maaf dengan hormat bisa tampil dan juga Bapak Pengawas kami persilakan Pak Kadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Bapak. Alhamdulillah. Silakan Pak. Silakan berdiri saja. Baik. Baik. Sini. Kebetulan Pak Kadis ini kami rekan-rekan dari KKG juga Pak Pengawas. Kami itu dari KKG ingin interaktif dengan peserta didik. Nah, maka kami sudah menyediakan hadiah ini bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan mungkin melalui nomor telepon di bawah ini. Nah, silakan anak-anak yang di rumah bisa langsung menghubungi ke AKTV dengan nomor telepon di bawah. Silakan, Bapak tunggu. Nah, sambil menunggu Pak Kadis, ya. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan. Baik, Pak Risma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi AKTV di rumah, khususnya untuk anak-anakku, para siswa SD, yang hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan pesantren kilat untuk tingkat SD melalui siaran televisi. Dan juga kepada orang tua yang hari ini mendampingi putra-putrinya untuk melaksanakan pesantren kilat melalui siaran televisi, kami atas nama pemerintah Kota Cimahi yang pertama menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung siaran ini, baik dari kelompok kerja guru PAI tingkat kota, tingkat kecamatan,
para pengawas yang sudah memberi arahan dengan sangat luar biasa, dan terutama kepada para guru PAI yang secara terjadwal sudah menyampaikan materi-materi yang ditentukan, yang mudah-mudahan dan saya sangat yakin materi ini akan sangat berguna dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak kita. Amin. Dan juga terima kasih kepada anak-anak, semua guru, semua kepala sekolah yang sudah mendukung acara ini. Terutama untuk manajemen AKTV dan Akang Teteh, kru AKTV yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan program Pesantren Kilat melalui siaran televisi. Kami juga atas nama pemerintah Kota Cimahi menyampaikan permohonan maaf manakala masih terdapat satu dua hal yang kurang berkenan atau kurang sempurna. Semua itu tentu harus kita kembalikan pada bahwa manusia adalah tempat hilang. Untuk itu kami sampaikan permohonan maaf dan ini menjadi bahan untuk evaluasi. Program ini insya Allah tidak akan berhenti sampai di sini. Sanlat ini akan terus dikembangkan dengan program-program yang lain. Intinya adalah untuk memberikan alternatif-alternatif pembelajaran yang bermutu bagi semua siswa, terutama di Kota Cimahi. Itu mungkin Pak Ustadz, untuk Ustadz dan Ustazah yang sudah mengisi acara ini, saya sampaikan sekali lagi, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh pemerintah Kota Cimahi tentu masih jauh dari harapan. Ya, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Itu mungkin, mangga dilajeng ya, dengan ya. Apa hadiah. Ya, terima kasih Pak Kadis. Halo, ada yang masuk? Oh, ada. Halo? Ada yang masuk? Belum? Ah, belum. Baik. Kebetulan nah, tampilkan ya. Lagi, baik ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dari mana? Dengan Alika dari SD Citarum Mandiri 3. Iya, baik. Ananda, silakan jawab pertanyaan ya. Ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas. Ya. Yang mudah sajalah. Nih, hadiahnya ada di sini. Hadiahnya ada. Iya. Ya. Dengarkan ya, pertanyaannya ada berapa surat yang terdapat dalam Al-Qur'an? Ada berapa surat yang terdapat dalam Al-Qur'an? Ya. Dipersilakan. Silakan. Anda ada? 114 surat. Bagaimana Pak Pengawas? Iya, betul. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak nanti dah selamat hadiahnya ya. Selamat. Siapa tadi namanya? Ananda Alifka. Alifka dari SD Citerup Mandiri. Citerup. Citerup Mandiri itu Citerup 3. Nanti hadiahnya besok bisa diambil di AKTV ya, jam 9 ya. Jam 9. Baik. Masih ada dua lagi. Silakan. Masih ada dua lagi? Mangga bagi anak-anakku atau orang tua yang mendampingi anak-anaknya, telepon segera ke nomor telepon yang ada di layar. Halo. Halo. Dengan siapa? Dari mana? Halo. Satria. Satria. Dari SD Karang Mandiri 1. Karang Mekar Mandiri 1. Dengan Anda. Ya, baik. Maka. Bapak mau mencoba memberikan pertanyaan? Oh, Pak Ustadz Didian dulu. Pak Ustadz Didian dulu. Mengapa? Iya, baik. Dengarkan ya pertanyaannya. Benar. Satria. Yang ganteng dari mana? Ya. Baik, nah. Pertanyaannya adalah, coba bacakan doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa, coba. Silakan. Ayo, Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Hai, sayang sekali ya. Silakan mungkin yang lainnya. Enggak, yang lain dicoba untuk menghubungi
nomor telepon yang terdapat di layar. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana? Asia dari SD7. Baik. SD7 mana, Nak? Cibureum. Iya, rajin nih. Nih, silakan. Ganti soalnya Pak Haji. Ya, ganti soal. Ya. Baik. Apa sholat sunat yang hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan? Ya. Apa nama sholat? Nama sholat sudah dua, tinggal satu lagi. Silakan hubungi lagi. Hadiahnya bisa diambil di AKTV besok pukul 9. Iya. Silakan. Mangga, masih ada satu lagi. Hadiahnya kayaknya harus pegang ini. Oh iya, ini hadiahnya ya. Oh. Ada KTP-nya tuh, ada KKG-nya. Ini juga. Hadiahnya, ya. Ini ada hadiahnya. Silakan. Satu lagi, masih ada satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Kaura. Kaura dari SD? Kaura dari SD? Dari SDI Karang Mekar Mandiri 1. Mau hadiah ini, Nak? Mau hadiah ini? Ya, sekarang ya. Jawab pertanyaannya. Coba Pak Ahmad, Pak Ustaz Ahmad. Ya, silakan. Pak Ustaz, dengarkan ya. Pertanyaannya, sebutkan dua saja yang membatalkan puasa. Dua hal yang membatalkan puasa. Ya. Kurang kedengeran. Sebutkan dua hal yang membatalkan puasa. Dua saja, Sob. Kedengaran enggak? Kedengaran? Yang membatalkan puasa yang kamu ketahui. Apa aja? Halo? Dua hal yang membatalkan puasa. Ya. Apa? Halo? Ya. Sebutkan dua hal yang dapat membatalkan puasa. Dua saja, Sob. Sebutkan. Enak? Halo? Halo? Yang membatalkan puasa, sebutkan. Lagi tanya dulu kayaknya, sedang bertanya dulu. Ayo, Nak. Ayo. Satu. Putus ya? Dua. Putus. Halo? Halo? Iya. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan Naura. Dengan Naura di Cibogor Mandiri 2. Iya. Kelas berapa, Nak? Kelas berapa? 2. Iya. Kelas 2. Pinter. Kelas 2. Nah, silahkan tanya ya. Kelas 2 nih. Kelas 2. Puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Puasa? Puasa termasuk rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang ketiga. Yang keberapa? Ayo ulangi. Ketiga. Betul? Masih salah. Masih salah. Kita sudah selesai mengerjakan tugas kita terakhir hari ini di Peskil. Mudah-mudahan yang kita sampaikan dari mulai awal sampai akhir ini menjadikan catatan amal soleh bagi kita semua. Amin. Nah, untuk itu mungkin ada yang akan menutup doa. Mangga, sama Ustaz, silahkan. Ditutup dengan doa. Baik, di sini. Pemirsa AKTV yang berbahagia, marilah kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung bersama kami di SMP Pasundan 1 Cimahi. Saya Insinyur Haji Ahmad Sutahai Genting, selaku Ketua Yayasan Baitul Ansor, sekaligus Ketua Yayasan Abdul Luhur 1976. Yayasan kami menyediakan layanan pendidikan SMP maupun SMA berasrama dengan fasilitas asrama yang sangat baik dan fasilitas pendidikan yang sangat baik untuk memberikan layanan pendidikan terbaik untuk generasi emas di masa yang akan datang. Selamat datang di SMA IT Baitul Ansor Perbudi Luhur. Tempat kami belajar ilmu pengetahuan, mengasih kemandirian, mengembangkan minat dan bakat, serta lebih dekat dengan Al-Quran. Nama saya Ramayza Elia Sofia. Kepala saya sekarang sudah mencapai 26. Mari bergabung bersama kami di SMP Baitul Ansor. Let's join us SMA IT Baitul Ansor Perbudi Luhur. Bisa SMA IT Baitul Ansor Perbudi Luhur. Luar biasa, Allahu Akbar.